ini goanya. Bagaimana Nyai yakin Pangeran Suryapati mengakhiri masa hidupnya di tempat terpencil seperti ini? Dia pernah mengutarakan keinginannya padaku untuk menebus dosa di sebuah goa di dalam alas purwa. Ayo. Suryapati masih hidup. Diakah Pangeran Suryapati itu, Nyai? Dulu dia pangeran yang paling tampan yang pernah saya temui. Banyak gadis-gadis, bahkan putri-putri raja tergila-gila kepadanya. Nyai, ada batu bertulis di bawah dengkulnya. Tataplah wajah dan tubuhku. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati daging dan kulitku saat demi saat bergerak mengeriput. Maafkanlah hambamu yang agung. Selama ini hamba hanya mengagulkan ketampanan yang ternyata sangat sebentar usianya. Tapi rahasiamu sudah hamba pahami. Bagi yang menemukan surat ini, timbunlah tubuh keriput ini dengan kayu dan bakarlah. Aku tidak butuh nasihatmu. Mana kitab Desendria warna jingga itu? Mana? Kenapa kau diam aja? Jawab! Kutu anjing. Gila, cepat bantu aku mencari kitab Desendria itu. Nanti kau kuperbolehkan pelajari isinya. Ayo. Tidak ada. Mana? Kutu anjing, kutu monyet, tidak
Menjalar dan membusuk. Nyai tahu obatnya? Aku pernah membaca Kalpa Sastra, kitab ilmu obat-obatan. Tapi aku tidak pernah menemukan luka yang begitu cepat membusuk seperti ini. Ini sungguh berbahaya. Tidak ada cara lain. Cepat! Cepat cabut pedangmu! Cabut! Cepat cabut pedangmu! Potong lengan ini. Tunggu apa lagi? Kalau tidak, luka ini akan terus menjalar ke seluruh tubuhku. Cepat. Sesudah aku putuskan lengan ini. Cepat taburkan obat tambahku darah ini. Dan balut dengan kain. Aduh, cepat. Tanya. Baik, kita kembali ke Rawabangkai, Nyai. Saya lihat tubuh Nyai semakin panas. Saya takut luka potong itu akan membahayakan Nyai kalau tidak dirawat secara khusus. Kita harus segera ke Gandarukam. Mereka pasti sudah menunggu kita, Saroya. Apa nanti Nyai tidak akan dilecehkan dalam keadaan seperti ini? Siapa? Siapa yang berani melecehkan aku? Ah.
Dia akan kulibas dengan senjataku dan ajian basin dia. Kalau Kakang sudah didapuk jadi perwira di sini, Galuh juga akan pindah ke sini. Kalau dia mau. Soalnya di padepokan Biongnya tinggal sendirian. Kakang tidak kangen. Kadang-kadang. Dan kalau ada waktu, saya mau minta izin ke Sugalu. Tapi kelihatannya negeri ini semakin genting. Dan ada kemungkinan saya akan ikut pasukan yang akan menyerbu Pakuan Gandarukem. Jadi selama ini siapa yang meladeni Kakang? Ada, itu. Kamu, Bongo. Oh, gak terasa itu, Tuan. Orang seperti ini, apa bisa masak, Kakang? Jangan menghina. Jangan salah. Di antara para pekate, tukang kuda yang terhormat, masakan yang paling enak itu saya. Tuan Suliwa, kalau makan botok buatan saya, sampai nambah 3 kali. 2 kali? Jangan suka ditambah-tambah. Lah yang tartil itu sebelum makan, kalau dihitung kan sudah 1 piring sendiri. Ya, Tuan. Iya, iya. Maksud saya, sebelum Galuh Parwati datang, saya bersedia memasakkan makanan buat Kakang dan mencucikan pakaian Kakang. Boleh, Ngo? Boleh, tapi saya juga numpang makan ya, Mbak. Kok tanya dia, Kakang? Selama ini, yang memasakkan saya itu dia. Kalau tiba-tiba dia digantikan, lalu dia tersinggung. Terus makanan saya ditaburi racun bagaimana? Iya ya. Boleh kan, Ngo? Boleh, Mbak. Kamu pikir kamu beda ini. Iya. Pokoknya kita akan menyerang Kalinggapura, apapun yang terjadi. Dan tuan-tuan, tidak bisa seenaknya menyalahi janji. Tuan-tuan sudah menerima panjer dari saya. Tuan, siapa yang mau menyalahi janji? Kiriwara, kaum pendekar tidak punya watak culas seperti kalian. Sekali janji terlontar, pantang bagi kami menjilat kembali. Tuan, saya minta Tuan bisa menjaga mulut. Maafkan saya. Maaf, Baron, aku Baja baru bisa datang, Kunci. Siapa ada panjang? Kipar Wajah, tetua dari kaum pendekar. Silakan pendekar. Gangga darah rupanya sudah tidak mau lagi mengalirkan darah orang. Dia memilih menjemput kematian abadi. Tidak mau dilahirkan kembali ke dunia sebagai apapun. Dia ingin hidup abadi di sisi para dewa. Itu kenapa dia lebih suka bertapa di Pulau Kura-Kura. Ya, kalau begitu tinggal Durgandini dan muridnya. Tunggu dulu. Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Kita kan orang bayaran.
tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu atau tidak, aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, Baron Raja. Yo! Genji, otakmu memang otak celeng. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Padahal kalian tinggal sejengkal lagi masuk kuburan. Kemana tangan satumu? Apa urusanmu dengan aku? Tanganku sengaja aku potong. Karena dengan kedua tanganku, ilmuku jauh di atas kalian. Jumawa. Kutu kampret minta dikepret. Beraninya kau bicara begitu padaku. Ayo coba, ayo. Akan ku sembah kamu 7 kali atau 10 kali. Kalau kau bisa menyentuh kulitku, ayo coba kutu anjing. Ayo coba. Ayo, ayo. Selendangmu itu, Durgandini. Kalau aku mau, tubuhmu yang terpotong seperti itu. Dasar kutu badak, kulit dan otakmu itu tidak pernah punya rasa. Baron, Baron. Baron, kalau aku sungguh-sungguh, kau yang lebih dulu masuk liang kubur. Dasar kutu suram. Tunggu sekali kau, Baron. Lihat sekujur tubuhmu itu, Baron. Lihat. Aku belum kalah, Durgandini. Jompo itu mah.
masih saja jumawa. Dasar, hei, tutup kolor. Sebentar lagi ada desa kecil. Kita istirahat dan makan siang dulu. Aku kenal baik lurahnya. Iya. Ayo. Ayah Anda menyarankan untuk menunggu Paman Prabu datang kembali kemari. Sedangkan Paman Adipati Prabakara sudah mempersiapkan pasukannya di Asrama Kaputran. Iya, memang kelihatannya Giriwara tidak main-main. Ah, maaf. Silakan, Paman. Dia memperhitungkan sampai hal sekecil-kecilnya. Termasuk memecah kekuatan Kalinggapura. Dengan mengacau negeri saya. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Ayahanda Prabu. Tapi semuanya bisa kami atasi. Terakhir salah seorang pembantu Giriwara berhasil kami tangkap dan kami korek rahasianya. Kelihatannya mereka memang mengharap saya tidak ikut campur. Saya tidak pernah merencanakan kehidupan saya. Bahkan terus terang, saya tidak pernah tahu apa sebenarnya cita-cita saya. Saya dulu berpikir ingin menjadi seorang tabib. Karena kakek saya seorang tabib. Yang mewariskan seluruh ilmunya kepada saya. Lalu, kenapa Kakang menjadi pendekar? Saya hanya mengikuti hembusan nasib yang meniup kehidupan saya. Saya menjadi rebutan para pendekar karena ilmu pengobatan yang saya miliki. Kemudian diselamatkan oleh Prabu Angling Dharma dan dititipkan kepada gurunya. Di sanalah saya mulai mengenal ilmu kanuragan. Guru itu ayah Galuh Parwati ya? Benar. Kenapa? Mungkin Simbok salah lihat. Yang namanya Suliwa itu masih muda. Sebaya saya. Iya, tapi dia itu perwira, Gusti. Gagah sekali. Badannya tegap, matanya tajam, pakaiannya pun bagus sekali. Dia itu pendekar, Mbok. Pakaiannya ya sama seperti saya. Seenaknya. Ya mungkin memang bukan dia kalau begitu, Nyai. Lah, pemuda yang perwira itu sudah punya kekasih kok. Anaknya cantik, tapi sedikit genit dan manja kelihatannya, Gusti. Gusti, kita tunggu di sini. Biasanya setiap pagi dia selalu menyambangi perwira muda itu. Gusti, Gusti, itu dia datang. Ayo cepat. Bukan itu, Gusti. Tuan masih tidur. Semalam kelihatan gelisah. Ada apa? Hampir pagi baru bisa pulas. Oh, dia itu pasti pekati kudanya.
Mukanya saja mirip kuda. Ayo, ayo. Dari belakang. Ayo, ayo. Nanti siang saya kemari lagi. Baik. Yang penting, saya sudah tahu rumahnya. Saya takut karena Prabu Angin Dharma mencari saya. Ayo. Kakang Suliwa itu senangnya ikan. Ya, kalau bisa ikan laut. Masa? Di sini kok Tuan sukanya lalap, sayur asem, kadang-kadang tempe bacem, dan botok. Tapi, waktu di Pulau Momongan, hampir setiap kali makan, lauknya pasti ikan. Ya, ikan bakar, ikan pepes, mangut, pecah ikan asap. Ya, itu kan di pulau. Adanya cuma ikan. Jadi, makannya ya ikan terus. Kalau di pulau ada buaya, ya makan buaya. Kalau ada kadal, ya makan kadal. Kalau ada kamu, ya makan kamu. Janjinya gak pakai marah loh, Mbak. Tantri, kamu benar-benar anak baik. Kakang sebenarnya sudah jatuh cinta sama Tantri, kan? Ngaku saja, Kakang. Iya, kan? Tidak kena. Aku cemburu, Kakang. Kakang sangat mesra kepada Tantri. Jalan-jalan, Kanda Prabu. Kamu sudah tahu jalannya? Sudah. Mau mencari Suliwa? Iya. Saya dengar Suliwa menempati perumahan perwira. Iya. Inah sudah menunjukkan kepada saya. Hati-hati di jalan. Saya pergi dulu, Kanda Prabu. Makan toh. Asik ya, suap-suapan seperti pengantin. Lu? Galuh? Kaget aku di sini. Iya, tentu. Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa. Tujuanmu ke Kalinggapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib, tapi untuk mencari perempuan cantik itu. Sabar, Galuh. Dasar! Tukang selingkuh! Majikanku dirampok. Ya.
tiba-tiba. Sabar, sabar. Kau malah menyambar perempuan centil itu. Tunggu, aku tidak... Tidak suka padaku, begitu? Mana rampok? Mana rampok? Rampok? Belum pernah jadi sate ya? Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Hentikan, hentikan. Dasar perempuan dungu. Otak kerbau. Kalau kamu memang manusia, dengar dulu kalau orang mau bicara. Jangan main seruduk saja. Kamu yang main seruduk, bukan aku kerbau buduk. Kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Aku ladeni kamu.